Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nur Intan Palupi bersama aku, Neng Intan. Oke, Dolor, hari ini Neng Intan akan ke Lotte Grosir yang ada di Warung Sidoarjo. Kita akan membeli beberapa, ya, mencari-cari sesuatu yang kita butuhkan. Tunggu terus ya. Nah, di Lotte Grosir Warung Sidoarjo ini menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, baik itu makanan, minuman, perlengkapan dapur, perlengkapan memasak, peralatan dapur, sabun, sampo, kue-kue untuk parsel lebaran. Semuanya ada ya. Nah, kebetulan karena datangnya waktu hari libur, jadi antrian kasir itu cukup panjang. Karena orang-orang juga sudah mulai membeli untuk parselan lebaran. Jadi, ini belanjaan kita. Satu keranjang penuh, ada perabotan, ada kue, ada yang lainnya, dan menyediakan juga berbagai jenis macam sabun, mulai dari yang kemasan, sachet, hingga botol atau refill. Tidak diterasa mulai berangkat tadi jam 1:30 lebih sedikit sampai di Lotte Mart, dan sekarang sudah jam 4:13. Emang sengaja sih, sama sekali nggak ngabuburit, nunggu waktu buka puasa ya, sambil cari-cari hampers untuk orang tua dan juga untuk keluarga yang terdekat. Sang. Oke, ditemani oleh suami kita hari ini berbelanja, dan sekarang antriannya cukup panjang. Cukup ramai ini karena memang weekend ya, hari libur, jadi banyak sekali yang belanja ya. Jadi semua kasirnya itu penuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah mengantri sekitar 1/2 jam, akhirnya keluar juga dengan 2 troli. Dan kita akan segera pulang. Tag. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini bisa kembali lagi membeli oleh-oleh untuk keluarga. Bagaimanapun bentuknya, insya Allah ini adalah rezeki ya untuk mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan belanja-belanja membeli hampers ya buat lebaran sudah selesai. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.